Eh Min, mumpung bulan puasa, nanti kita bukber yuk. Di restoran, biar gaya. Lu sukanya makan apa? Kayaknya kesambet nih orang. Tumben-tumbenan mau nraktir gue. Gue mah sukanya ikan peda, jengkol, lalap-lalapan, pete. Eh orang susah, mana ada di restoran yang begituan? Spageti kek? Atau makanan Korea gitu. Ya udah, kalau gitu lu aja yang pesan makanan. Gue ikut aja dah. Ya udah, gue yang pilih makanan, tapi lu yang bayar biar adil. Hah? Kampret nih orang. Ternyata cuma modus doang. Gimana? Jangan pelongo-pelongo kayak orang susah deh. Ya udah, sampai nanti sore ya. Kena perangkap gue nerengkin nang kisut. Gue kerjain ntar dia biar tahu rasa. Ya udah, sampai ketemu nanti. Bang Lince, olahraga lo? Iya dong, biar badan sehat, kita harus olahraga, Min. Lu kelihatannya pucet, kayaknya nggak pernah olahraga ya? Masa sih pucet? Bukannya gue cantik. Aduh. Kenapa, Bang? Aduh, gue kayaknya kram deh. Tadi nggak kenapa-napa. Ya udah deh, gue bantuin yuk. Makasih, Amin, lu udah bantuin. Ya udah Bang, nggak apa-apa. Namanya juga tetangga, saling ngebantu. Bini lu kemana sih? Bini gua lagi ke salon buat persiapan bukber. Bukannya lu yang ngajak? Niat banget dia ke salon. Nggak tahu apa gua mau kerjain. Ya udah, kalau lu lagi sibuk nggak apa-apa. Gua di sini aja. Ya udah ya Bang ya. Udah masuk perangkap gua dia, Mimin dilawan. Kasihan tuh si Mimin, padahal orang baik, tapi suaminya pergi nggak pulang-pulang. Aduh, panas banget Nek, nggak bisa di dalam apa? Jangan rumpi deh, di dalam mati lampu. Lu make up artis apaan sih? Udah bayar mahal tau. Kok di bawah pohon? Rumpi deh. Jangan lebar-lebar ketawanya. Bau tau. Pak, Asep jalan ya, mau bukber sama teman-teman. Hah? Bukber? Iya Pak, Asep mau traktir teman-teman. Kebetulan Asep ada tabungan. Boleh ya Pak ya? Nggak ada. Kebanyakan gaya lo traktir-traktir teman. Jangan suka traktir-traktir teman lo. Kayak punya duit aja, kerja aja belum. Kalau ditraktir baru boleh. Ya udah deh, nanti Asep minta yang ditraktir. Nah gitu dong, hari gini bayarin orang. Ya udah deh Bu, tapi hari ini Asep udah janji sama temen. Nggak ada janji-janji, janji-janji tinggal janji. Wee! Bulan madu hanya mimpi. Hetikus endang kali. Udah siap belum lo? Min, Mimin. Dasar orang susah, giliran gratisan cepet banget udah siap. Cepetan Min, lama amat sih lo. Enggak tahu lu mau gua kerjain.
Astaga, masih pakai daster. Udah jam berapa ini? Bisa telat kita ke restoran. Apaan sih, gue tinggal ganti baju juga beres. Ya udah buruan ah. Bentar ya. Males banget gue ganti baju. Padahal kan gue cuma bohong-bohongan. Sambar geledek noh. Udah 6:30. Jadi gak sih? Temen Asep pada marah. Sabar ya Asep. Anak ibu yang giuk. Lama ah. Si PA noh udah kagak sabar. Biarin aja dia nungguin. Santai-santai aja dulu. Masih aja dia nunggu, gak ada kapoknya. Cengar-cengir, jadi gak? Sabar kenapa sih? Kalau mau makan gratis itu, kudu sabar. Sabar-sabar, udah telat nih, restorannya jauh lagi. Asep lapar nih. Bentar, HP gue ketinggalan. Mampus lu, gue kerjain. Cus, kita jalan. Ayo. Waduh, dompet gue ketinggalan. Sebenarnya jadi gak sih? Tahu ah, udah mau maghrib. Gimana sih, Pak? Mana Bapak tahu? Ini kan rencana Ibu. Kita berangkat sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, udah maghrib, Pak. Berhubung udah maghrib, kita mau buka bersama kan? Di rumah masing-masing.